Waalaikumsalam. Bisa Alhamdulillah kali sehat. ya. Ya, Ji. Oke. Seorang je kan yang pergi vaksin kan? Ah. Okey. So hari ni kelas kita ada berapa orang ni? Ya, tengok ya. 15 ke? 15. Okey. Okey, so untuk hari ni saya akan hari tu kita saya explain pasal apa ni konten silibus kita betul tak? So hari ni kita dah masuk lah ni. So untuk permulaan ni sebagai masih lagi sebagai pengenalan, kita akan masuk dulu bab engineering drawing. Okey. So kalau engineering drawing ni maksudnya manual drafting lah, lukisan manual, lukisan manual. Sebelum tu saya nak tanya, hari tu yang saya minta kurang sediakan apa ni square set semua tu, square set, lepas tu kalau boleh minta drawboard, okey ke? Ada masalah? Drawboard saya tak sampai lagi Asia. Ah, tak sampai lagi. Okey, tak apa. Ha. Yang mana dah belilah. Ha. Geometry set. Okey. Geometry dah beli dah. Yeah. Bot tu je tak sampai lagi. Bot jelah. Okey. Pasal ha, ya, yeah. Okay, apa? Drawing board tu A 2A ke 3A? Size dia. A3. Jangan beli A2. Okey. Bukan jangan macam bazir sangatlah A2, sebab A2 memang sangat besar. A2 ni payahlah nak bawa hulu ke hilir, beli A3 je. Okey. So ada siapa-siapa yang hari tu tak ada pula, siapa-siapa yang PM saya pasal yalah macam yang ada kekangan apa-apa tu. Kalau ada sama je, masih terbuka. Kalau ada apa-apa masalah bagi tahu. Okay, so tak apalah. Hari ni kita tak belum, kalau dah boleh buat tu okay juga, cumanya tak apa. Kita tunggu barang-barang sampai dulu, mungkin minggu depan kita mulakan yang melukis-melukis tu. Tapi inilah, kalau dah tak ada masalah dengan benda ni, okay lah, alhamdulillah. Okay, next drawing standardization. Maksudnya drawing ni kita nak standardkan drawing. Okay, finished product has to go through several production process. A designer or engineer has to think, okay, macam-macam ni cakap ni, to standardize all this particular standard symbol were introduced. So ni je, ni yang penting, standard symbol. Awak tahu tak, kalau kata nak buat apa-apa produk, katakanlah kalau satu produk, kalau kata telefon, kalau design stage, apa yang mula-mula sekali dia akan buat? Dia akan buat katalah prototype. Okay, tapi prototype ni sebenarnya terhasil daripada drawing. Daripada drawing lah terhasilnya prototype ni. So mula-mula sekali benda first kali yang dia kena buat adalah drawing. Dia kena lukis dulu macam mana, tebal mana objek tu. Kalau kita nak buat telefon, nak buat iPhone sebiji tu, ha, tebal mana, lepas tu berapa curve kat bucu ni. Alamak, kecil sangat saya buat ni. Curve kat bucu ni berapa radius dia, lepas tu ketebalan berapa, lepas tu dia nak benda ni sama tebal ke, dia nak tebal lepas tu nipis sikit, dia nak ada curve, dia nak ada chamfer. Ha, ni benda-benda yep. Boleh tip. So radius, fillet, ha, ni term-term dia. Chamfer, chamfer ni edge. Kalau tajam macam ni, panjang, lepas tu dia ada, ha, ni kita panggil chamfer. Okay, bucu hujung ni. So simbol-simbol, so nak lukis ni dia kena ada standard. So standard yang kita gunakan ada macam-macam sebenarnya. Tapi
dia bergantung pada ni juga, bergantung pada kawasan. Kita boleh katakan kawasan, region. Region tu kalau US dengan UK atau the rest of apa ni Europe. US perasan tak kalau US pakai unit lain? Contoh kalau berat. Awak dah belajar, dah start belajar belum benda ni? Kalau kata berat, kalau duk tengok cerita US, cerita Mak Saleh lah, dia pakai unit apa kalau berat dia orang? Pound. Pound, ha betul. Dia pakai unit pound. Berapa pound? Simbol dia LB. Kalau biasanya, kalau unit standard, kalau kata Europe ataupun UK, kita pakai unit apa? Kilogram. Kalau kita kat Malaysia kita pakai berat, berat kita pakai apa? Kg. Ha, kita pakai kilogram kan. So ni lah beza, ni ni baru unit berat macam ni. So kalau drawing pun sama, kita ada macam-macam standard. Tapi yang paling, kalau dari segi engineering yang macam ni, kita pakai ni lah, SI lah, SI unit, System International. SI unit. Okay, so ni jenis-jenis drawing yang ada. Kita kat Malaysia, kita pakai standard CRM lah kalau Malaysia. Lepas tu ada ANSI. Ni spesifik nama A kat depan tu, ha memang dah ni American. BS, British Standard. Tapi sekarang ni macam rasa diorang dah adopt ni dah, diorang dah pakai yang ni, International Standard Organization. Dia dah pakai ISO. Aussie ada standard sendiri. German, ha ni, ni satu lagi, DIN. Banyak alat-alat engineering pakai standard ni juga, DIN. Canadian, Canada. Tapi ni pun lagi satu, kadang-kadang selalu jumpa juga, JIS. Japan pun ada standard di sini. Sebabnya Japan macam dia lebih mengutamakan tulisan dia. So kalau nama dekat dekat drawing Jepun tu, ha, bahasa Jepun lah. Kalau dia tulis detail pasal drawing pun biasa dalam bahasa Jepun. Okay, ANSI biasanya akan banyak. Kalau program piping, geng-geng yang mana ambil piping, diorang biasa kalau besi, material diorang, diorang banyak pakai ANSI. Reference diorang banyak pakai ANSI. Besi-besi semua tu. Okay. Next, in addition to symbol standardization, measurement also standardized. Measurement. Okay. Okay, sorry. Balik pada kat sini. Kalau ukuran panjang, kalau American, dia pakai unit apa? Unit American dia pakai inch. Feet. Yang ni tukang rumah. Kalau siapa-siapa pernah berinteraksi dengan tukang rumah ataupun orang yang buat rumah, diorang sampai sekarang masih pakai kaki. Rumah berapa kaki? Lepas tu upah ikut kaki. Panjang pipe pun kadang-kadang diorang pakai kaki. Nak buat apa-apa benda pun diorang pakai kaki. So disebabkan diorang dah terbiasa guna unit architecture ni dalam kaki. Tapi kalau drawing kita, biasanya kita pakai, kalau kita macam kita refer CRM lah, apa local standard lah, standard Malaysia ni, kita pakai unit apa? TM. Kita pakai milimeter ataupun meter. Tapi biasa standard kita pakai milimeter lah. Jarang lah boleh nak lukis pakai inci. Ni pun ada je lukisan yang pakai inci. Tapi nanti keluarlah 3/8, ya Allah, 1/4, 3/8 inci,
Jadi agak mencabar jugalah nak lukis semua. Nak baca tu pun kadang-kadang dia 1, 3 per 8 ataupun 2, 5 per 8. Ha, dia bahagi 8. Kita biasa bahagi 10 tapi yang ni tak, dia bahagi 8. So ni kalau dalam unit ni, tapi biasanya kebanyakan drawing kalau yang ni memang pakai ni lah, milimeter. Cik. Ya. Cik. Ada orang share screen. Kan? Tak nampak screen cik. Ha? Aduh. Ada orang tertekan screen share. Baru je ke ni? Baru. Oh, baru je. Ingatkan dari tadi. Kalau dari tadi nanya. Okey, nampak dah? Okey, nampak. Kita nampak. Okey dah? Okey dah. Dah, okey. Tak apa, jangan risau. Dalam recording ada. Okey. So, inilah yang dimaksudkan dengan selain daripada symbol standardization, measurement also standardized. The metric standard is practiced internationally. Inilah maksud dia unit metric. Metric yang kita pakai inilah milimeter, kilometer, kilogram, kalau area meter square, kalau isi padu meter cube. Okay. Walaupun sistem metric digunakan di seluruh dunia, there are some countries which still uses the imperial system. Ha, inilah macam US tu lah. Tapi even kalau kata UK pun, dia still kadang-kadang biasa dia pakai juga kaki tu. So dia campur-campur lah sistem dia tu kadang-kadang. Kalau unit halaju dia pakai MPH, kadang-kadang KMH. Ha, so saya pun tak berapa pasti UK tu macam mana. Tapi yang standardnya, okay, kalau unit metrik adalah kilometer lah. Okay. Okay, kepentingan engineering drawing. Kepentingan engineering drawing adalah, dia sebenarnya adalah graphical communication media. Okay. Kita nak berkomunikasi dengan cara grafik. Okay. Yang mengandungi simple yet complete and accurate information. So kalau pasal satu-satu benda, kita boleh berkomunikasi dengan grafik sahaja. Dan orang yang kita bagi grafik tu, dia boleh faham. Tak kira lah rumah ke. Kalau drawing rumah lah. Kalau drawing rumah. Kalau kita bagi dekat tukang rumah ke. Walaupun dia ialah bukan nak kat orang-orang lama. Biasanya tak adalah macam korang sampai ambil diploma ke apa semua. Kadang-kadang tak habis sekolah pun orang-orang lama ni. Tapi kita bagi drawing, dia boleh faham. Okay. Maksud itulah yang dimaksudkan dengan simple yet complete and accurate information. Okay. A drawing is created from different lines. So sebenarnya dia adalah gabungan line untuk menunjukkan surface, permukaan, bucu ataupun rupa bentuk sesuatu objek. Okay. So drawing ni sebenarnya dia adalah gabungan di antara line, bulatan, lengkung dan geometri macam apa, polygon, triangle, ha, tu semua. As an example, in the early stage of object design, sketches are used to provide technical information such as the size, shape and material being used. So benda-benda ni pun kita boleh masukkan dalam drawing. Size dia berapa, bentuk dan material tu yang penting. Kalau kita nak buat sesuatu benda, material ni kena ada. Material ni nak buat tu pakai apa, besi, aluminium, apa nama ni, konkrit, batu bata. Okay,
Technological development has made the process of product creation faster since technical information can be obtained directly from the engineering drawing. So, disebabkan kecanggihan teknologi, nak buat tu lagi cepat. Product creation ni, kita dah boleh buat dengan laju banding dengan dulu. Awak pernah tengok tak gambar yang lama? Tahu kalau kat US apa yang benda tu nama? Aku ni asyik US je. Tapi sebab ada gambar Mat Salleh je, tak boleh buat apa. Empire State Building. Orang nak buat Empire State Building tu. Bangunan, alamak, bangunan tinggi lah. Kalau zaman dulu, dulu tinggi lah, tapi sekarang dah biasa. Rasa kalau tak silap benda ni dekat mana, kat Manhattan ke kat mana. Tapi yang nak lukis drawing dia tu adalah satu bilik. Satu, the whole bilik bangunan tu penuh dengan drafter. Sekejap, nanti saya tunjuk. Saya stop share screen kejap. Okay, nampak screen saya ni? Nampak. Okay, ni lah. Kalau dulu sebelum ada AutoCAD, awak bayangkan kalau drawing awak sekarang ni semua buat manual, tak ada AutoCAD. So ni semua ni adalah drafter yang tengah melukis. Nampak atas meja ni ada square set, ada berus, jangka lukis, semua orang melukis. So ni pun sama, tengah duk melukis. Sir. Ya. Dia lukis benda sama ke lain-lain? Lain-lain. Sebabnya setiap orang akan ada part masing-masing. Maksudnya dia visualize sendiri benda tu. Macam mana nak lukis tu. Dia macam ada sketch. Adalah rough sketch tu macam mana. Lepas tu setiap orang akan ambil part masing-masing. Yang ni lukis bilik ke, lukis apa ke. So dia pecah-pecah kan. So that's why kena ramai. Sebab setiap satu line tu kena lukis. Ni mungkin dekat kelas. Ni mungkin kat kelas lah ni. Boleh kalau nak tengok, boleh Google live before AutoCAD. Dekat Pinterest ada. Ni betul. Yang ni rasanya dia, yang diorang lukis apa entah, saya tak ingat. Tapi yang ni memang betul. Siap baring atas kertas. Untuk lukis ni kalau kita nak boleh nampak dia tengah lukis curve apa benda, tak tahu. Sebabnya kalau dia lukis kecil, benda ni tak nampak. Dia tak boleh nak zoom. Kalau sekarang digital, kita boleh zoom. Kita boleh zoom. So dia orang ni kena lukis lah, macam ni lah. Lepas tu untuk dia orang sambungkan bahagian section dia orang tu, memerlukan saiz yang besar lah sebenarnya. Ni apa ni? City planner. Ini city planner. Perancang bandar tengah lukis macam mana dia nak buat bandar dia tu. Nah, ya, cik, kalau air rupah tak ketah. Ha, itulah, kalau air tumpah memang habislah ni. Buang-buang bocor. So memang diorang kalau dulu memang kena gunakan satu ruang office yang sangat besar lah untuk lukis drawing ni. Ni kira kecil lagi ni. Ha, tengok ni drawing kecil dia dan ni drawing besar dia. Ni pun rasa sebelum ada plotter. Zaman dulu tak ada plotter lagi. Okay. So, tu dulu untuk selingan. Yep. Okay, balik pada nota kita. So, dengan advancement of
teknologi sekarang, so product creation tu lagi cepat lah. Lepas tu lagi satu kelebihan dia, sebab kalau sekarang kita lukis manual ni, kita tak boleh transfer benda tu ke komputer. Okay, kita tak boleh transfer ke komputer. So that's why dia akan jadi lambat lah. Kalau nak buat produk tu, sekarang tahu 3D printer kan. 3D printer sebenarnya boleh baca, boleh baca drawing. Software dia tu boleh baca lah drawing AutoCAD, lepas tu untuk dia convert kepada yang dia boleh baca, boleh boleh buat 3D printed object. Okay, kategori. Kategori engineering drawing. Tapi walaupun CAD ke apa ke, awak kena belajar dululah engineering drawing, sebab ni adalah basic. Kita nak buat curve, nak buat lengkung, nak buat tangent, semua tu masih memerlukan benda-benda ni. Okay, in general, engineering drawing can be divided into dua. So, geometrical drawing dan related drawing, drawing yang berkait. So, kalau geometrical drawing ni, dia boleh terbahagi pula kepada plane, apa ni, plane apa, plane paksi ataupun solid geometry, geometry yang 3D solid. Drawing-drawing lain yang berkait dengan drawing geometry ni adalah drawing elektrik. Kita boleh pecahkan pula kepada drawing elektrik, civil dan juga mechanical. Each of this engineering field has its own specialization. So setiap satu bidang ni dia ada dia punya spesifik sendiri. Okay, macam kita, kita lebih concern pada electrical lah. Tapi pada masa yang sama, electrical ni dia memang berkait dengan benda-benda lain. So kena tahu jugalah sikit-sikit. Nanti sempat awak akan belajar lagi, tapi bukan macam ni, dia lagi advance. Sebab yang tu kita terus pergi kepada 3D terus. Nanti sempat lah. Masa sekarang yang ni dulu. So ni cabang dia, engineering drawing. Dua atas sekali. Lepas tu ada pecah kepada dua bahagian, geometrical dan juga ni yang related lah. So plane geometry ni drawing paksi atau drawing solid. So yang related ni lah yang kita akan pecahkan kepada electrical, civil dan juga mechanical. So kat sini ada elektronik, electric, building drawing, piping. Kalau civil ni ada piping pun, piping penting eh. Piping ni lah. Kalau bangunan penting lah piping ni. Sebab kita nak tahu pipe-pipe semua tu kat mana. Lepas tu mechanical. Mechanical ni termasuk semua sekali. Termasuklah HVAC, HVAC, aircon. Walaupun aircon orang confuse. Aircon ni orang kata elektrik, tapi tak sebenarnya. HVAC ni duduk bawah mechanical. Dia berkait lah mechanical dengan electrical. Tapi lebih pada mechanical lah. Sebab elektrik hanya supply elektrik sahaja, tapi keseluruhan proses tu adalah proses mechanical. Okay, untuk geometrical drawing. So geometrical drawing ni adalah binaan line dalam plane paksi. Paksi ada berapa? X lagi Y. Ada lagi tak? Z pun ada. Okay, tapi kalau drawing ni, kalau dah ada Z ni, dia lebih pada 3D, dia macam 3D lah. Tapi biasanya kalau drawing apa nama ni, manual, dia pakai X dengan Y je lah. Kita akan gunakan isometric, isometric drawing. Nanti kita belajar. So alat-alat yang kita gunakan adalah T-square, set square, kompas. Kompas bukan yang berunjuk arah tu eh. Kompas ni jangka lukis yang pakai pensel tu. Dan divider, divider pembahagi je lah. Drawing is made in two dimension with height and width.
Okay, tinggi dan juga lebar. Other than using mathematical calculation, geometrical drawing are also used as an alternative method to solve geometry and engineering problems. Selain daripada untuk mengenal, untuk represent benda, kita juga gunakan untuk menyelesaikan masalah lah. Ni, alternative method. Contoh kalau kita nak rentang kabel ataupun kita nak buat rentang kabel, ha, boleh lah. Kalau elektrik, kalau elektrik biasa tiang tepi jalan kan, baru tiang elektrik spar ni. So kita boleh gunakan drawing untuk kita calculate berapa ketegangan kabel kita ni berdasarkan tinggi, height dan juga distance di antara dua spar ni. Kita nak kira berapa ketegangan kabel ataupun berapa mechanical stress yang ada dekat kabel ni. So selain daripada untuk bagi tahu je nak pasang, nak tanam tiang ni kat mana, kita juga boleh menyelesaikan masalah-masalah engineering menggunakan ni lah. Bukan rumus-rumus dia lah. Okay. Solid geometry on the other hand is a three-dimensional drawing that has width, height and depth. So inilah X, Y dengan Z. Solid geometry can be used as reference for clarification of drawing. Kebiasaannya ni digunakan untuk clarify. Kepentingan dia adalah untuk clarify. Okay. Clarify ni kita nak sahkan bentuk dia tu betul ke macam yang kita imagine kan tu. Contoh macam ni lah. So kalau kita tengok dari atas XY sahaja. Okay. Ni adalah plane geometry X dengan Y. Yang ni bila jadi solid barulah kita boleh confirmkan bentuk dia sebenarnya adalah melengkung macam ni. So that's why kita perlukan solid geometry juga selain daripada plane geometry. Okay. Seterusnya, related drawing. Related drawing adalah drawing yang dilukis berdasarkan menggunakan simbol-simbol standard lah. Menggunakan simbol standard yang ni penting ni. Okay. The symbols are connected to each other through specific lines and method. The finished drawing incorporate all the technical details and information in it. So drawing yang siap akan ada segala maklumat technical. Contoh kalau elektrik, kita buat single line diagram macam ni, MCB. So kalau simbol ni, orang yang belajar elektrik dia akan tahu ni adalah circuit breaker. So dekat circuit breaker ni juga dia kena specify MCB katalah 6 ampere. So yang ni adalah simbol. Okay, yang ni adalah simbol. Yang ni adalah information dia. Panjang mana kabel? Kabel juga biasanya kita akan bagi tahu size dia berapa. Okay, so akan ada dua-dua benda yang complement each other, yang melengkapi, saling melengkapi antara satu sama lain. Okay. Related drawing can be categorized into several specialization, pengkhususan, antaranya lah electrical, electronic, mechanical, building dan piping. Tadi dah sama macam tadi ya. Okay, kita tengok yang mula-mula. Electrical drawing. So kalau electrical drawing used to show wiring and location dia kat mana. Tak semestinya electrical transformer lah. Ni electrical transformer ni besar sangat, tapi nak menunjukkan kedudukan. Contoh yang ni kipas. Yang ni apa ni? Siapa tahu? Agak-agak. Lampu.
Bukan bintang. Ah, lampu. EV. Lampu pernah floor. Okay, so ni AC. AC of course lah. Penting sekarang ni panas ni. Aircon. So ni apa ni? Ha ni. Apa benda tu? Jendela. Apa dia? Chandelier. Haa. Woi. Ini betul spesifik chandelier. Kalau yang saya panggil lampu pendant ni. Lampu lampu hiasan lah. Chandelier. Chandelier. Allah naik jun. Payah. Chandelier. Air tak ada. Biarlah. Beranda yang ni of course kipas juga. Yang ni apa eh? Alat alat masak. Alat masak kan? Gas stove. Gas. Ni Mak Saleh punya. Dia pakai elektrik. Kita pakai dapur gas yang tu. Kita tak letak pun dapur gas kita dalam drawing. Kita ada apa? Kitchen cabinet. So kat situ lah duduk eh. So ni Swiss. Singapore. Ha, ni Swiss. Ni pun Swiss. Ni Swiss. Ni semua Swiss. So ni. Yang putus-putus ni agak-agak apa? Cable. Ha, kalau elektrik ni adalah wire. So ni adalah wire dia. Okay. Nah, ni lampu apa nama dia panggil. Dia ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa orang putih dia apa ni, spot lamp lah kot. Lampu tumpu. Saya tengok bahasa Melayu dia agak kelakar. Siapa siapa sekolah teknik? Wafi yang wafi wafi. Lampu tumpu lah. Lampu apa? Tumpu. Tempu. Lampu tumpu lah. Tumpu ah ha? Lampu tumpu tu, lampu tumpu satu. Dia ada satu istilah dia. Saya tengok tapi macam istilah dia tu mula-mula tengok macam terkejut. Yang macam ni ni. Teritip. Eh bukan teritip. Tak ingat. Biarlah. Nantilah. Kalau jumpa balik nota lama tu. Nota siapa entah. Okay. Next adalah electronic drawing. So ni adalah electronic drawing. Electronic drawing shows the connected electrical component yang di apa disusun dinamakan schematic circuit. An electronic schematic circuit is used in an IC circuit. So kalau kata IC ni benda-benda ni kita panggil tran apa? Transistor. So ni transistor semua ni duduk dekat dalam IC ni. So ni kaki-kaki dia semualah. Ni nak menunjukkan apa, macam mana proses kat dalam IC ni berlaku. So ni adalah schematic. Yang ni pun nanti kalau nak buat projek ke apa ke, kena tahulah macam mana nak baca schematic. Okay, next. Building drawing. Building ni satu je. Ni baru satu side lah ni. Ni mungkin bahagian front kot. Sebab ada pintu front. So ni baru satu bahagian sebenarnya. Dia kena pecahkan lagi. Belah tepi ni pecah. Belah sini pecah. Kena pandang dari belah sini. Kena pandang dari belah sini. Dinding semua. Lepas tu kena pandang pula dari atas. So dia ada banyak pandangan. So sebab nak buat ni. Lepas tu biasanya akan detailkan juga bahagian bumbung. Okay, so banyak lah. Kalau drawing rumah ni. That's why nak lukis pun agak mahal lah. Okay, so ni biasa boleh tengok. Yang ni boleh tengok dekat internet pun banyak. Yang ni. Kalau nak beli rumah nanti, insyaAllah dah besar nanti, dah habis belajar semua, dah dapat kerja. Ha. Nanti nak tengok, nak beli rumah kan. Okay.
Next, mechanical drawing. Mechanical drawing gives a detailed description of the shape and size of machine component, biasanya ke komponen mesin. A descriptive drawing that shows clearly the position of the individual component of a machine is shown below. Yang ni gambar assembly. Ni assembly drawing sebenarnya ni. Assembly drawing. So ni satu part, yang ni part kedua, yang ni part ketiga, dan 1, 2, 3 yang ni ada satu part lagi, part yang keempat. So sebenarnya kebiasaannya setiap satu part ni dia akan lukis asing-asing, drawing dia akan duduk asing-asing. Ya, dia kena pecahkan lah. Ah, ya, yeah. Dia kena, bukan setakat kena pecahkan, macam ni, ni kira explode dah ni. Ni exploded view dah ni. Ni yang dah pecah. Bila dia, sorry, betul lah, ni dah, ni pecah. Ni exploded. Bila assembly barulah kita pasang semua sekali jadi satu objek. Tapi sebenarnya setiap 1, 2, 3, 4 ni dia kena drawing asing-asing. Dia kena asing. Yang ni akan ada drawing dia, yang ni pula akan ada drawing dia, ni drawing dia yang lain. Sebab apa, kalau kita buat satu assembly ni, ni dalam satu drawing, kemungkinan tak boleh nak lukis. Dia punya measurement terlalu complicated. Sebab kita nak ukur macam mana, kita nak simbolkan macam mana yang duduk belah-belah dalam ni, yang bawah ni. Memang kita boleh buat ni dalam ni lagi ni, ada lagi ni. Memang kita boleh buat hidden line, tapi nanti akan jadi confused. So senang kita pecahkan satu-satu, lepas tu baru kita combine. Okay, ni mechanical drawing lah. Ada certain, adalah sikit-sikit kita buat mechanical drawing ni, tapi tak adalah buat yang sampai macam ni. Kita buat satu part, part yang dah asing-asing. Next adalah piping drawing. Piping drawing shows the piping system of a building. Ha ni. Piping drawing biasanya dia ni piping system. Saya tak tahu dekat sini dia tulis piping, tapi sebenarnya kalau lagi accurate juga dia panggil plumbing. Plumbing drawing. So dekat sini bukan setakat, dalam plumbing drawing ni bukan setakat ada ni, dia akan ada pipe air dan juga sistem apa lagi satu, apa lagi yang menggunakan air, cuba teka. Tangki air. Sama lah tu, pipe air dengan tangki air. Ada satu benda lagi yang memang kita kena pakai air. Kumbahan. Tu dia, kumbahan. Sewage. Sewage. So kalau sewage ni pun, ni pun akan duduk dalam plumbing and sewage. Plumbing lah. Biasanya dia tak tulis sewage, so dia tulis plumbing. So tapi dia sekali, air-air kumbahan semua ni nak pergi ke mana. So akan duduk dalam ni sekali. Sebab dia buat, yang pentingnya sebab semua pipe ni akan lalu dalam simen, dia akan tanam. So that's why dia kena ada, kalau bangunan yang besar kena adalah benda ni. Kena ada dan kena follow. Kalau tak nanti jenuh nak mencari. Bayangkan kalau bangunan asrama, tak tahu pipe duduk kat mana. Hara nanti kalau rosak. Sebab tak boleh nak repair, nak trace susah. At least kalau kita elektrik ni dia tak, macam mana, elektrik kita, kalau elektrik, wiring kita duduk dalam dinding juga. Tapi kalau berlaku apa-apa akan trip, betul tak? Tapi kalau kata sewage ni, sistem kumbahan, kalau berlaku apa-apa, apa akan jadi?
tersumbat. Ah, tersumbat. Tersumbat melimpah. Lepas tu bocor. Lepas tu yang tak bestnya apa? Kotor dengan bau. So that's why lah. Baik, baiklah dia rosak pipe air daripada rosak sewage. So benda ni penting. So that's why kena kena ni lah, kena ada. Lagipun kalau bangunan tinggi, high rise building, biasanya sewage dia memang agak agak complicated sikit. Dia bukan macam rumah atas atas tanah ni. Rumah atas tanah dia totally kita menggunakan gravity semata-mata. Gravity je, maknanya pipe tu kita rendahkan ke apa, so dia akan bergerak lah. Tapi kalau rumah tinggi, pipe-nya tu ada macam-macam, ada banyak. Kalau duduk kondo, biasalah. Kalau duduk kondo, banyak lagi lah. Banyak yang kita duduk rumah, bawah akan nampak pipe rumah atas. So, macam tu lah. So, that's why benda penting. Okay. Oh. Drawing equipment and material. Alamak, banyak tu dia minta. Drawing table pun nak, tak payah. Drawing board, saya minta beli hari tu. T-square, kompas, ni square ni sekali je ni. Pembaris ni, ha, belilah. Macam hari tu at least 20cm tak pedah. Flex curve, French curve kalau nak beli. Kalau ada duit lebih, belilah. Kalau tak ada pun tak apa. Sebab kita nak buat ellipse. Mostly kita akan buat ellipse. Macam itulah lebih kurang. Allah. Jaranglah buat sampai curve macam ni. Biasa buat tangent. Macam tu je. Ke tangan. Baris lah. So pencil. Pencil kalau boleh ada 2H. Lepas tu ada HB 1. Lepas tu ada 2B1. 2H dengan HB ni dia macam mahal. HB murah lagi. HB 2B okey lagi. Tapi 2H ni je lah mahal sikit. Staedtler lah biasa. Mechanical pencil, pakai je lah pencil yang ada tu. Eraser of course lah. Eraser ada je. Erasing shield tak payah lah kot. Tutup lah pakai apa-apa. Sticky tape. Tape tak apa. Ah, sticky tape ni pakai plaster tu je. Plaster kertas tu kat DIY yang kecil tu. Yang yang kecil dah, yang yang boleh koyak tu. Pakai tu tak pedah. Oh, pasal kertas lah. A4 lah. Yang itu buat A4 tu. Okay. So habis nota yang pertama ni. Kita ni 3-5 minit. Tiga suku kita sambung sikit ni. Okay, rehat jap 10 minit. Boleh? Boleh, saya boleh. Okay. Okay, ni adalah slide untuk line style and dimensioning. So, at least kita akan pergi sampai ke line style. Dimensioning kita untuk next week. Okay. Alphabet. Alphabet ni kalau ikut kan kita pakai standard. Ikut nota ni kita pakai standard ni lah. Okay. ANSI Y14 standard. There are several alphabet of line used in engineering drawing. Antaranya ada beberapa jenis line yang kita gunakan. Yang pertamanya adalah cutting lines, protected lines, object lines dan lain-lain lagi. The lines and their respective use in drawing are shown in figure 2. So, figure 1 kejap lagi. Ialah jenis line dan cara guna dia dalam figure kedua. So, construction lines pula digunakan pada awal-awal lukisan. Ini adalah drawing construction, drawing yang kita gunakan untuk memudahkan kita melukis. Okay. Whereas object lines pula digunakan untuk menunjukkan final drawing kita. Ni yang kita ambil kira yang ni. Tapi construction line ni pun kita nak tengok. Okay.
sebabnya nak tahu cara buat tu macam mana. There are also lines drawn according to requirements such as hidden lines. So garisan hidden line ni garisan putus-putus bagi objek yang terselindung, yang unobservable part. A cutting line is used to show a dissected plane. So cutting line pula digunakan untuk tunjukkan bahagian yang putus, yang mana kalau kita ceraikan bahagian tu, ha, kita kena gunakan cutting line. Okay. Next, inilah dia. Kalau construction line, light. Okay. Ringan je. Mana yang bukan ringan, nipis je. So, inilah yang kita akan gunakan. Pencil 2H. Okay. Kalau boleh kita nak guna 2H. Kita tak berapa nampak, tapi ada. Memudahkan kita. Okay. Kalau object lines, kita akan pakai HB ataupun 2 HB lah kot. Dah sini dia pakai HB. Tadi saya kat 2B kan. So, pakai HB pun tak apa. Tapi HB yang elok sikit. Sebab kadang-kadang kalau HB, kalau beli yang biasa tu, dia tak terang sangat. Dia terlalu tak elok. Kalau sampai nak kena lukis 2-3 kali tarik, bukanlah tu. Tak okey lah tu. Biasanya kita kalau nak buat line, kita tarik sekali je terus dia nampak. Ha, tu okey. Okey. Lepas tu kita ada hidden line. Lepas tu center line kita akan pakai H. Okey. Tapi kalau pakai 2H pun tak apa, tak pun pakai HB je atau 2B ni, tapi tak payah tekan sangat bagi nampak je. Lepas tu plane cutting lines, dimension line, short break lines, long break. Ha, ni long break. Contoh kalau macam garisan tu 300 mm, kita tak nak lukis 300 mm, so kita akan cutkan kat sini drawing tu. Phantom line dan projection line, yang lain-lain lagi. Okay, so macam mana cara guna dia, ada dekat sini. So inilah dia yang dinamakan short break lines. Jap. Okay, so ni short break line, long break, hidden line, ni hidden object, ni yang penting. Ni object line. Object line kita. Okay, lepas tu line lain-lain lagi lah. So, kalau kita tengok kat sini, kita boleh nampak lah beza dia tu. Center line, dimension. Ni dimension. Ni phantom line. Sebabnya ni yang belah belakang sana. So, ni bahagian yang nampak balik projection. Silap. Ni bahagian yang nampak. Yang ni adalah bahagian projection. Okay. So, ni construction line semua ni. Okay, so ada macam-macam jenis line dalam sini, dalam drawing ni. Okay, ada soalan? Tak ada, sekarang. Tak ada? Okay, saya teruskan. So, ni yang basic. Kita ada visible line. Lepas tu dimension line ni. Kalau thin ni, yang nipis ni, dimension line, extension dengan leader line. Leader ni untuk ni lah. Untuk kita buat macam ni. Leader. Ataupun yang dimension tu. Leader line. Kita nak tulis. Kalau kata kat sini, radius diameter 30. Ataupun yang ni 30 mm. Okay. Untuk hidden line, kita akan pakai garisan tebal. Okay. Ni kalau center line. Center line kita gunakan nipis. So, dari segi ketebalan, ada dua jenis ketebalan je lah sebenarnya. Okay. Ni tebal. Sama dengan yang ni tebal. Yang ni pula adalah nipis. Dan yang ni adalah nipis. Dah tulis kat sini. Takpelah. Tapi maknanya ketebalan dia tu samalah dengan ni. Kalau nak guna macam yang ni ni, macam complicated sangat sampai ada
size-size semua ni. So kita untuk pensel biasa ni kita pakai yang ni je lah. Okay, kegunaan dia. Visible lines represent feature that can be seen. Ni yang paling penting. Yang boleh nampak dalam view tu. Okay. Hidden line pula yang tak boleh nampak. Center line ni dia adalah symmetry, path of motion, center of circle. Ha, ni yang paling penting lah. Center of circle lah, kita nak tahu kat mana center bulatan kita. Contoh kalau bulatan macam ni, biasa kita akan ada center line. Okay. Okay, so ni center line. Dimension line dekat semua objek lah. Dekat semua objek kita akan ada dimension line. Okay, so ni empat jenis line kita. Oh, ni dah ada. Example line convention in engineering drawing. So yang ni contoh kegunaan dia lah. So yang ni kita kenal sebagai dimension line. Ni adalah extension line. Sebab apa kita nak bagi ni lah, kita nak extend dia sampai sini, sampai ke sini. Kalau tak ada extension line ni, nanti kita tahu yang ni sampai merujuk pada dekat mana. Okay, so yang ni leader line. So ni semua sama, thickness dia ni sama, center line pun sama. Untuk visible line ni sahaja yang jadi tebal, thick ni. Dan kalau ada hidden line satu lagi. Tapi dalam drawing ni tak ada hidden line. Hidden line pun kita akan gunakan thickness yang sama dengan visible line. Okay, ni contoh drawing yang elok dan tak elok. So contoh kalau kat sini, corner dia ni elok. Hidden line pun bercantum dengan ni. So kita tahu dia hidden line. Ni kat dalam ni adalah center line. Kita kena extend sikit center line. Tak boleh ngam-ngam duduk dalam objek je. Ni pun corner ni okey. Kalau yang ni center line dia lukis macam ni. Ha, center line lukis macam ni tak kena ni. Salah ni. Sebenarnya kita tak boleh lukis macam ni sebab bulatan tu sebenarnya duduk belah sini. Belah yang kita tak nampak ni. So dia ada satu je center line dia. Tak ada pangkah ni. Kalau pangkah macam ni ibarat macam dia adalah sfera pula. Ha, ibarat macam dia sebenarnya duduk macam ni. Ha, so bukanlah dia sebabnya bulatan tu duduk dari belah. Ni kalau saya lukis kat sini, dia duduk dari belah sini. Dia bulat kat sini. Kat dalam ni. Okay. So ni pun kita tak nak. Ini kita tak nak. Yang ni tak sampai. Kita tak nak juga. Kita nak dia betul-betul sampai kat sini. Okay. Okay, next. Ada beberapa jenis line yang selalu kita gunakan. Antaranya adalah horizontal, vertical, incline, parallel dan perpendicular. So, apa beza semua line ni? So, ni. Dia duduk kat sini. Ni horizontal. Horizontal apa horizontal? Melintang. Lekopaksi ni X lah. Lepas tu kalau vertical, menegak. Yang ni Y lah. Memang duduk kat Y je. Tapi incline, ni garisan incline. Apa nama ni? Menyengging. Apa kan dalam bahasa ni? Bersudut lah tapi. Incline akan ada berapa sudut dia. Parallel, garisan selari. Ha. Okay, garisan selari yang mana angle yang ni
dan angle yang ni adalah sama pada satu theta yang sama, sudut yang sama. So tarik extend garisan paralel ni, kalau kita extend sampai ke mana sekalipun dia takkan bercantum, takkan bertemu. So ni adalah paralel. Perpendicular, perpendicular adalah 90 darjah ni. Perpendicular 90 darjah. Okey. Boleh. Boleh. Okey. Boleh, sir. Next. Ha, ni dah start cara nak melukis horizontal line. So ni inilah kegunaan drawing block ni. Sebab apa kita nak pastikan kat sini kena 90 darjah. Sebenarnya kita nak 90 darjah je. Kalau meja ke apa ke tu, mungkin dia tak 90 darjah, tu yang jadi masalah kat kita tu. So head of the T-square must always place closely against the drawing board. Drawing block lah dah. Board. So kena letak kat sini macam sesiku. So kita gerakkan, so garisan dekat sini sentiasa 90 darjah lah. Sebab sini 90 darjah, so kat sini pun dia akan straight cantik je. Macam tu. Tapi kalau nak make sure dia lagi elok, kertas ni pun kita letak, kita place kertas ni pun menggunakan T-square ni. Mana letak kat bawah ni sikit, lepas tu baru kita place kertas kita ni. Okay. Vertical line. Macam mana nak lukis vertical line? Kita akan menggunakan kombinasi antara... Apa dia? Okay. Kita akan gunakan kombinasi T square dengan set square. Set square yang ni. Yang set square 45. So kat sini 45, dekat sini akan jadi 90. So ni cara kita nak buat garisan yang 90 darjah. Okay. Vertical line. Okay. Ni kalau nak buat incline. Ni cara-cara ni sebenarnya memudahkan dan nak akan mempercepatkan drawing kita. Okay. So kalau nak buat 15 darjah, kita akan gunakan T-square, square set 45 dan square set 90. So 15 darjah tu duduk kat atas ni. Belah ni sebenarnya 15 darjah. Okay. So inilah 15 darjah dia ni. Okay. 30. 30 kita akan gunakan square yang ni. Letak macam ni. So ni garisan 30. Boleh buat dua belah. Belah sini atau belah sini. Terbalikkan je lah square awak tu. 45. Gunakan square set yang 45 ni. Dan tarik macam ni. Angle yang ni adalah angle 45. Ni angle 45. Kalau ni, sorry, saya highlight lah. Ni 30 darjah dia ni. Kalau yang ni, ni 45. 60 kita akan gunakan square yang ni. So 60 dia akan duduk belah belah sini. Allah. Belah sini 60. 75 kita akan combinekan dua ni macam ni. 60 sini 45, bawah ni dia jadi 45 tambah dengan kat sini 30. So 30 tambah 45, 30 tambah 45 dia akan jadi 75 pada garisan yang ni. Okey. Ha, ni kalau nak lukis 75 pada line AB. Kita ada line AB. Kalau yang ni kita lukis pada mendata je, pada 90, pada ni lah horizontal. So yang ni kalau pada lengkung AB, kita akan gabungkan dua ni. Sama juga kita pakai macam tadi, 45 tambah 30.
So akan dapat garisan yang ni. Ni adalah 75 pada pada garisan AB. So samalah. Semua yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ni kalau kita nak lukis pada garis pada yang ni, pada drawing ni, method dia sama. Cuma kita perlu susun kita punya square set ni je. Okay. Nanti dah ada square, boleh cuba-cuba. Boleh cuba jaya dengan benda ni. Kita akan buat latihan melukis ni lah. Tapi tunggu sampai dululah. Okay. Ha, ni kalau nak lukis parallel. Senang je. Kita pakai dua square. Square yang ni. ...60 ni dengan 45. Combination. So yang ni jangan bergerak. Yang pentingnya yang ni jangan bergerak. Maintain. Lepas tu yang ni yang bergerak. So bila ni dah pindah ke sini. Ni kita buat line pertama. Lepas tu bila pindah ke sini, kita akan buat line yang kedua. So garisan ni, bila buat macam ni, automatik dia akan jadi parallel. Tenang je. Okay. Ni pula perpendicular. Perpendicular ni adalah garisan 90 darjah. So step pertama dia, lukis. Mana line yang kita nak tu. Okay. Sekejap. Dia macam ni. Ni adalah line kita. Alah. Sekejap. Payah macam tu. Saya buat macam ni. Saya nak tanda. Okay. Ni line yang dah ada. Kita nak buat 90 darjah kat sini. Contohlah, kalau macam contoh yang ni ni, kita nak buat dekat titik ni. Kita nak buat perpendicular tu kat titik ni. So gerak, ambil. Mula-mula kita place. Yang pertama kita buat yang ni dulu. Kita place benda ni, apa nama, square set ni dekat sini supaya dia perpendicular dengan line ni. Once kita dah letak yang ni, kita letak square ni kat bawah. Square ni sebenarnya untuk apa? Ni sebagai macam guide. Guide perjalanan dia. Yang ni jangan bergerak. Yang ni statik. Okay. Yang ni statik. Tapi yang pertama sekali kena garisan ni dulu lah. Kena betulkan dulu kat sini lah. So, once kita dah dapat garisan perjalanan, inilah kira landasan dia lah ni. Kita gerakkan je square kita ni ke atas. Sampai bucu garisan belah sini ni. Ni. Garisan yang ni ni, dia cross dengan kat sini. Titik yang kita nak tadi ni, titik ni ni. So once dia dah, bila dia dah cross, garisan ni dah cross kat sini macam ni. Ni dia dah cross dengan titik kita ni, ha. Inilah garisan dia. Kita boleh draw je. Tarik je macam tu. So dia akan jadi perpendicular. Okay. Tak apa, yang ni kita belajar je dulu macam ni. Nanti nak melukis tu, nanti kita pakai video lah. Okay. Next. Lettering. Lettering ni adalah menulis. A, B, C, D, A to Z, 1 sampai 10. Bukan 1 sampai 10, sorry. 0 hingga 9. Okay. Lettering ni pun penting sebab kita nak kena buat title block dan kita nak kena tulis segala ni. Kita kena tulis. Okay. So, ni adalah cara-cara nak melukis. Kita ada garisan straight.
satu garisan sengit, dua slanted, lepas tu horizontal dan juga curve. Curve ni untuk buat ni lah. Curve ni merujuk pada yang ni. Slanted ni merujuk kepada A. So ni letter I lah ni. Okay. So kita ada empat basic stroke ni je untuk buat huruf kita. Sama lah kalau arc pun. Arc kita akan satu. Lepas tu kita ada curve. Lepas tu kita ada slanted. Ni kalau arc. Ni straight lah. Sini straight. Lepas tu curve. Straight. Arc. Okay. Untuk lettering technique, carelessness in lettering might result in several other mistakes. Among the common mistakes in lettering are shown in figure 4. So, kebiasaan kesalahan buat lettering ni ada dekat figure ni. Okay. So, ni. Ni adalah good. So, yang ni tak boleh lah ni. Ni. Macam ni. Tak nak lah macam ni. Yang ni pula tak sama. Tinggi. Tak sekata. Yang ni dah terlebih tinggi. So yang ni kejap italik. Italik kejap tak italik. So kita tak nak juga. So yang ni stroke ni kita tak nak. Dia tak sama tebal. Okay. So yang ni gap antara huruf ni bermasalah. Lepas tu yang ni pula sebenarnya area between words ni. Gap antara perkataan. Gap antara perkataan ni tak sama. So kita tak nak juga benda ni. Okay. Sentence composition. Cara nak tulis. Leave the space between words equal to the space of required to write letter O. So, antara gap, antara ayat ni, kebiasaannya kita bagi space huruf O. Huruf O. So, ni pun space dia huruf O. Space, space, space. Okay. Ada soalan? Laju ni. Ni untuk tulis kat mana, Cik? Oh. Ni dekat sini. Nanti kalau buat drawing, awak kena guna Allah. Sorry. Awak kena buat guna title block tau ha ni. Kita kena tulis kat bawah ni. Nama, at least biasanya kita akan tulis nama, program, sesi. Lepas tu tajuk drawing. So ni dekat sini. Title block kita buat. Huruf apa semua tu kita kena tulis bagi sama semua. Ha, kena tulis bagi ni lah, bagi even lah. Bagi sama lebih kurang macam ni. Ha, ni. Kalau buruk macam ni. Apa dia? Kalau tulisan buruk. Ha, tak apa. Dia kena belajar. Tak. Alah, macam zaman sekolah rendah dulu. Tulis ikut. Ni, ada dua line. Ha, tulis macam ni. Nama. Ha, macam tu. Boleh je. Ha. Lepas tu titik. Tulis. Muhammad apa. Ha. Macam tu lah. Tapi kena ada garisan lah. Dia yang penting sebenarnya. Dia bukan tulis kosong macam ni. Dia kena buat dua garisan kat atas ni. Eh. Nanti saya tunjuk video. Okay. 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 Ada soalan apa lagi?
Kalau tak ada, kita tengok video dulu. Boleh ni. Okay. Sekarang ni nampak ke skrin saya ni? Nampak. Awak nampak? Nampak apa? Nampak YouTube kan? Ya. Ah, okay, betul tu. Memang saya nak buka YouTube pun ni. Ni saya ambil apa yang Cikgu Romi punya. Dia memang hebat lah kalau buat drawing ni. Boleh tengok video dia juga dekat channel dia lah. Video dia, tapi ni saya saya pinjam video dia lah ni. Sebab alat saya ada kekurangan sikit alat saya. Nanti saya kena clearkan meja baru boleh buat benda tu. Okay. Eh, kejap. Saya kena share balik kot skrin saya sebabnya saya tak share audio tadi. Tumpul. Okay, dia akan menghasilkan garisan tebal dan hitam. Boleh pakai yang tumpul tapi itu untuk garisan objek bukan oblik. Okay, so ni dia cakap pensel kena tajam lah kalau nak buat drawing. Kamu, bila kamu melukis. Ni dia nak buat apa nama tu? Masih ada lagi, ramai lagi yang tak faham. Construction bila line. Bila kamu melukis menggunakan pensel. Mana pensel saya? Siapa cilok? Okay, pensel kayu. Contohnya kamu nak buat okay, bentuk ni lah. Ratakan bentuk tu. Nampak? Nampak ke tak nampak? Ha, memang tak berapa nak nampak sebab dia garis pembinaan. Okay, ni construction line. So dia tak berapa terang. Dia pakai pensel 2H tu. Seelok-eloknya 2H. Ha. Dengar cakap. Dia cakap 2H tu 2H lah. 3H ke. Kan? Boleh, tapi masalahnya kamu bukan senang nak kawal tangan kamu ni. Kan? Nak nekan macam-macamnya. Okay, jadi ini adalah garisan pembinaan. Sebab dia nak elak, itulah dia nak elak daripada nak jadi terang sangat. Objek. Okay, kamu gunakan pensel yang boleh dapat beza. Macam tu. Contohnya. Okey, nampak tak beza dia? Okey, yang garisan pembinaan tak apa, boleh lebih nampak. Ujung tu boleh lebih. Tetapi garisan objek tak boleh lebih, dia kena tepat. Ah, itulah guna dia. Bandingkan lukisan saya ni dengan lukisan kamu. Sini tengok. Apa kamu punya? Sini. Okey, ni bab lukisan apa construction semua tu. Ha ni, apa benda dia lukisnya pun tak. Nampak tu dengan hitamnya. Mana satu pembinaan, mana satu objek? Ini garis apa pula ni? Ha, inilah yang dia akan jadi confuse. Dia akan jadi sama terang. So itulah, kalau boleh ada satulah yang pensel yang kurang terang tu. Ha. Nak ambil ukuran pun bermasalah. Ambil ukuran sampai 5. Macam tu. Macam tu ke? Kan dah hajur. Form 1, form 2. Garis je lah. Garis. Tanda 1. Okay, ini pertembiring garis. Ambil U. Baru ambil U. Ukuran. Okay, ni saya nak pergi terus ke dia punya lettering. Okay, dia dah siap garis lah contohnya ni. Ha, garis macam tu. Tapi bila tulis, bila tulis serupa tak ya garis. Apa guna garisnya tu?
Tulis je kopi tu. Kan? Ataupun kamu tulis kopi ni? Nah, ni contoh yang tak betul lah. Tulisan dalam grafik komunikasi teknikal, dia mesti segi 4 sama. Tu dia cakap. Okay, mesti dalam segi 4 sama. Contoh dia kena dalam segi 4. Dia tak boleh panjang. Kalau ini panjang. Okay, contohnya yang macam ni. Dia masih dalam garisan. Okay, ini berbentuk panjang. Okay, ini ini lebo sangat pula. Betul. Dia kena segi 4 sama. Lebih kurang. Jarak pun lebih kurang. Itulah guna garisan tu. Kan, bukan ada garis tapi okay, macam biasa dalam kelas aje. Tapi tak payah. Faham? Itu teknik penghurufan. Okay, kita tengok. Beza-bezanya. Selang lah. Ini fakta ni. Kamu tengok. Selang antara barisan adalah dijarakkan pada kadar separuh daripada ketinggian huruf. Katakannya tinggi dia 3 cm. Jadi selang ni berapa? 1.5. Ha, mana tahu keluar soalan macam ni? Sekarang boleh keluar lah soalan macam tu. Okay. So tadi selang antara tulisan tu, antara baris. Kalau yang ni tinggi dia nisbah lah. Satu, yang ni satu nisbah dia, yang apa gap dia tu adalah nisbah dia setengah. Jadi maknanya kalau tulisan awak tinggi dia 2 cm, gap dia ni adalah 1 cm je lah. Okay, kalau contoh cikgu apa ni Romi bagi tadi 3 cm, gap dia 1.5 cm. So 1 setengah. Macam tu. Okay. So tu je untuk lettering ni. Okay, so kalau tak ada apa-apa, nanti video saya akan upload dekat YouTube. Saya akan bagi link ikut macam biasalah WhatsApp. Nota boleh tengok dekat Teams tu. Ada file saya letak kat situ. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Jaga diri. Jangan merayau. Jangan merayau tanpa sebab. Petang-petang tak payahlah jumpa kawan-kawan naik motor beramai-ramai round tengok kampung. Sebab tu tiap-tiap petang yang berlakunya macam tu lah. Sudut tengok lah. Kalau kat Kuantan ni ada kes lepak petang-petang, geng-geng lepak petang-petang atas motor beramai-ramai. Tak pakai mask. Lepas tu ada di kalangan ramai-ramai tu rupanya seorang yang positif. So habis satu kawasan tu kena PKPD dan beberapa ratus kes dekat tempat tu saja, kat Kuantan ni je. So elakkanlah benda tu. Jangan yakin sangat, terutamanya kalau yang jenis boncing. Kalau yang boncing, kalau awak duduk depan mungkin tak tahu nak katalah sebab angin dari depan. Tapi kalau awak yang duduk belakang, member awak cakap dengan awak, angin semua ke awak. Kalau yang depan tu positif, dengan awak-awak lah sekali. Kalau awak kena, family pun akan kena sekali. So janganlah. Janganlah dulu benda-benda tu. Okay. Siapa yang dah vaksin tu, jaga diri. Terutamanya first dose ni. Jangan kebal sangat. Terima kasih, cik. Okay, terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.